Hai semua, selamat datang di Kebun Fanny Siregar. Hari ini aku mau ini ya, pruning si cobes ya. Ini daunnya yang agak-agak tua gitu, tapi bukan yang tua sampai kuning ya, yang tua biasa gitu, enak ditumis. Nah ini aku mau pruning, terus nanti mau tanam daun mint juga. Kebetulan hari ini cuacanya lagi cerah ya. Terus nanti kita mau panen si cabai itu, kayaknya dia sudah mau mati ya. Sama nanti aku mau petik si kemangi. Jadi mau buat sambal terasi sama nyolek si kemangi itu ya, dilalap. Oke, jom kita pruning dulu nih. Kalau yang daun tua yang ada kuning tuh nggak usah. Itu kita masukin ke kompos aja. Kita ambil yang agak cantikan ya. Ini bagus juga kalau di pruning. Dia jadi biar cepat bulat. Soalnya ini kubisku udah agak lama ya. Lama banget dia nih. Biasanya kubis itu kan sampai paling lama kok 5 bulanan ya. Ini sih udah 4 bulanan gitu. Soalnya hari itu lambat dipindahin, jadinya bantet tumbuhnya. Nah ini kita ambil yang kayak gini nih, cantik kan? Nah, yang agak-agak yang kayak gini nih kita masukin kompos aja. Nah, ini. Tuh, ini kan lumayan. Ini ditumis enak, rasanya itu sama kayak itu apa? Kailan. Rasanya sama kayak kailan. Nanti kita masukin kompos, jadi nggak terbuang sia-sia ya. Ini juga kan bentuknya jadi lain ya, soalnya tuh lambat dipindahin. Oke, ini dipruningin. Nah ini si daun kembang kolnya nih, si daun kembang kolnya pun ini yang tua-tua nih, paling tua di bawah kita asingkan. Kita ambil yang ini. Ini nggak tahu ya kenapa dia ini lama banget muncul bunganya. Jadi kita manfaatin aja daunnya. Oke. Ini cabenya kita mau abisin. Sayang banget ya, ini cabe nggak tahu ya kenapa ya. Padahal yang lain tuh oke aja. Padahal dia lagi subur-suburnya hari itu. Mungkin cuacanya ini. Oke. Dapat segini guys. Gak apa-apa, yang ini juga daunnya gak cantik loh. Tapi yang ini masih bagus sih. Yang ini bayamnya udah malah sampai mau tua ya. Ini hartu bayamnya aku udah petik, dia tumbuh lagi. Loh, ini bekas petikan ini ya, tumbuh lagi. Jadi kalau bayam itu gak dicabut juga boleh ya. Boleh tumbuh lagi. Ini aku punya kangkung hidroponik. Sama di bawahnya itu ada sawi. Ada sawi caisim sama sawi ongking. Tuh. Lagi nyoba nih, lagi coba belajar-belajar. Tapi itu aku maunya hidroponiknya apa ya? Kayak campur gitu. Aku mau buat bajanya tuh pakai baja organik gitu, kayak pakai baja kopi gitu ya. Oke, sekarang kita mau petik si kemangi, jom. Harus rajin dipetik. Oke, dapat deh, lumayan ini. Mana lagi nih? Oke, ini mulberry-nya udah mulai banyak lagi dia, udah di pruning ya, dia mulai banyak. Nah ini betiknya atau pepayanya itu udah jadi, tuh lihat. Wah, akhirnya di rumah sini tuh ada pepaya. Guys, ini hasil petik-petik kita hari ini. Ada si daun cobes, ini tadi daun kembang kol ya. Ada kemangi, tadi aku udah nemu sedikit. Itu apa? Ulam raja sedikit. Ada cabai sama terong. Ini asparagus satu biji. Ada satu asparagus tapa. Oke. Sekarang aku mau tanam si daun mint. Oke, jom. Ini pokok mint yang aku mau tanam ya. Mau aku tanam di sini. Ini dari rimbun. Supaya nanti pokok mintnya banyak. Sekarang kita tanam dulu. Ini kalau pokok mint gak cepat dipindah, nanti bawahnya tuh penuh. Akarnya dia cepat penuh akarnya.
Ini udah subur banget dia, sampai akarnya udah keluar. Ini nanti jadi rimbun di sini. Karena pokok min kan dia tuh maunya matahari ya. Matahari banyak, air banyak. Nanti jadi rimbun tuh. Daun min ini penting banget ada di rumahku ya. Soalnya kalau orang India tuh suka dibuat chutney sama air gitu ya, buat air. Oke, udah siap. Oke deh guys, tadi udah siap ya tanam si daun min. Nah, yang di pipe sini tuh masih kosong ya. Tapi aku udah semai si Pak Choi. Nanti sini tanam Pak Choi. Tinggal 3 seletnya aja untuk nyetok-nyetok. Terus kailan juga kayaknya. Kailan aku tuh lambat ya tumbuhnya. Lambat banget tumbuh daunnya. Ini masih daun kedua juga lambat. Di bawah ada cili-cilinya juga sama tomatnya belum aku pindahin. Nah, ini bunga zinnia. Dia sudah mulai tumbuh ya. Bagus. Terus ini tadi ada mindahin apa ya? Daun sup. Mani. Aku pindahin daun supnya, jadi nanti di kebun ada daun sup. Nah, yang ini tuh, nampak ya? Ini tuh pokok cili, guys. Ini emak mertua aku, dia tabur di sini biji cili yang dari dapur ya. Kalau di sini kan tuh cilinya cili kering, jadi bijinya itu harus dibuang gitu ya. Jadi ditabur di sini. Sekarang banyak banget nih. Udah kayak, apa ya, rumput. Mindahinnya gimana ini nanti nanamnya mau di mana? Padahal di sini tempatnya tuh terbatas ya. Itu karena emak aku tuh suka banget ya makan cabai ya. Nah, yang di bagian sini tuh ada daun bawang ya. Ini daun bawangnya dari bawang merah. Sebenarnya aku mau bawang merahnya sih, tapi ini daun bawangnya boleh digunain buat masak telur dadar gitu. Jadi aku sekarang banyak tanam bawang merahnya di sini-sini. Ini sawinya juga kurang bagus ya, soalnya hujan terus ya. Ini bawang merah, terus ini bawang putih. Bawang merah, daun bawang merah ini banyak yang aku tanamin di sini. Ini buncisnya udah mulai naik ke atas banget ya. Ya. Ini juga aku tanam kangkung di polybag sini. Di situ ada tumbuh tomat ya. Itu tomat yang dari apa ya? Dari kompos. Dia tumbuh. Yang ini udah ada akarnya. Nanti aku mau pindahin. Terus ini buahnya sudah muncul. Ini lihat, ini calon-calon buah. Tuh makanya untung kalau tanam iraki. Tanam iraki itu dia cepat berbuah. Dan gak ikut musim loh. Lihat nih. Udah banyak ya. Buahnya ada banyak, yang ini juga. Oke deh guys, sampai di sini aja kegiatan berkebun kita ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin berkebun di rumah. Yang nggak punya lahan ya, boleh pakai pot ya kayak gini ya, pakai tasu. Boleh juga pakai polybag gitu ya. Semoga tetap semangat berkebun ya guys. Oke deh, sampai jumpa di next video berkebun kita selanjutnya. Bye-bye.